kita memulai aktivitas, kita harus membaca doa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, hari ini kece parah guys, karena orderan kita ini tumpah-tumpah hari ini. Males saya ini banyak mengcancel orderan hari ini ya guys ya. Karena apa guys? Karena kita ini sangat-sangat banyak mendapatkan orderan ya guys ya. Karena hujan nih guys ya. Hujan memang sangat-sangat membawa keberkahan yang sangat mendalam bagi driver-driver Gojek zaman sekarang ya guys ya. Gojek, maaf, maksud saya Gokart. Aduh, kebiasaan memang Gojek-Gojek ini. Oh tidak, yang benar adalah GrabCar ya guys ya. Karena saya sangat-sangat prioritas di GrabCar ya guys ya. Karena apa? Karena di Gokart saya anyep guys. Yang udah anyep-anyep banget sih guys. Udah pernah tupo saya guys di Gokart guys. Tapi kalau di Grab guys, waduh luar biasa, peri-peri important ya guys ya. Peri-peri beautiful guys. Peri-peri luar biasa lah pokoknya ya. Saya tuh aduh sampai sakit kepala saya guys ya. Baru selesai orderan set, aduh. Susah memang kalau Grab ini, memang Grab memang terbaik. Grab memang harapan Grab ini. Grab sangat-sangat mendambakan yang namanya driver prioritas seperti saya nih guys ya. Driver-driver yang sangat rajin seperti kita ya guys ya. Saya tahu kalian semua ini driver-driver yang sangat-sangat rajin nih guys ya. Tidak seperti driver-driver lain yang hanya malas-malasan di rumah ya guys ya. Tidak seperti kita yang driver-driver yang sangat-sangat rajin nih guys, mencari uang ya guys ya. Mencari poin-poin dan mengantarkan penumpang-penumpang setia menggunakan aplikasi-aplikasi daripada Grab ataupun GoCar ya guys ya. Sudah mungkin saya terlalu banyak bacot kali ya guys ya. Saya akan langsung saja memutarkan video yang kalian tunggu-tunggu pastinya guys ya. Aduh parah memang. Ini video luar biasa guys. Aduh. Karena untung saja ini terekam oleh kamera guys ya. Kalau tidak ini sangat sayang-sayang sekali guys. Karena ini parah ini video, aduh sangat-sangat harus ditonton, wajib ditonton guys. Sudah guys, langsung saja kita masuk ke dalam videonya guys. Ibu Red. Halo Mas. Iya Bu. Iya Mas. Ibu Red saya. Kok Ibu sih, Mbak dong. Oh iya siap Mbak. Ke Permustad Pertamina ya Bu? Iya. Oke siap Bu. Kalau mau setel lagu Bu, ini Bu. Ada Bu. Oke. Iya, enggak ada musik-musiknya. Belanja kah Bu? Iya. Eh Ibu sampai Mbak ya. Halo Mbak. Emang kita kayak Ibu-ibu kan Mas. Mbak. Halo Mbak. Tua banget dipanggil Ibu Mas. Kalau aku kayaknya cocok kali aku panggil Ibu ya. Enggak, kok Mbaknya masih muda juga kok. Mbaknya mirip artis siapa yang di SCTV itu nah Mbak? Aku boleh nebak nggak? Jarang tahu apa? Gak pernah diomongin ya? Iya. Aku boleh nebak nggak? Soalnya aku di rumah nggak punya aslinya. TV. Nama aslinya dia tuh. Kalau nama aslinya artisnya tuh Iris Bella. Ah iya Iris Bella, iya Iris Bella. Mirip Iris Bella tuh Mbaknya. Masih. Ya emang kayak gitu Mbak. Kalau cantik tuh emang nggak sadar dia Mbak. Ih masih gombal tau. Dari sedotan. Sepi-sepi.
kuping tipis. Mbak boleh lihat belakangnya enggak, Mbak? Hah? Boleh lihat belakangnya enggak? Kenapa emang belakangku kenapa? Bolong kah? Oh iya. Ternyata benar ya. Kenapa, Mas? Iya, bidadari itu ada yang enggak bersayap. Iya, elah. Gile bener nih super grab. Iya, Mbak, jangan kasih bintang 1 tapi, Mbak. Iya. Gombal. Nah, tapi aku seneng kok, Mas, dapat super grab kayak gini nih. Jadi kita enggak garing. Iya dong. Heeh, benar. Asik gombalnya. Gombal lagi dong, Mas, cepet, Mas. Aduh, jangan, aku seneng, Mbak, nih teman-temanku. Lalu gimana gitu. Jangan disuruh, Mbak. Aduh, ya Allah, Mbak. Emang siapa yang sakit, Mbak? Aku kemarin habis dari ke rumah sakit juga, Mbak. Iya. Iya, sakit apa? Mata aku diperiksa. Kenapa, Mas, katarak? Enggak, di mata aku ada. Di mata aku ada mbahnya. Ya Allah, gombal lagi. Gombal lagi, Mbak Iris Bella. Ini super grab, bukan kaleng-kalengan. Tapi benar tahu, memang banyak tahu yang bilang kamu tuh kayak Iris Bella, tahu? Dari mana lihatnya? Dari mana, Mas, lihatnya, Mas? Dari mata, Mbak. Iya, dari mata hati. Turun, asik. Asik, gombal. Banyak senang betul ya kalau temannya digombalin. Mbak, emang mbaknya tahu aku nggak? Enggak. Ya berarti kita jodoh, Mbak. Begitu. Ya kan jodoh nggak ada yang tahu. Asik. Aku ada lagi, Mbak, pertanyaan, Mbak. Kupu-kupu apa yang bikin bahagia, Mbak? Nggak tahu. Punya pacar kayak kamu. Asik. Kumpulin aja sudah, Mas, semua. Untung siang ya. Kalau malam enggak enak, Mbak. Duh. Apa sih? Apa bangetnya? Malam apa yang paling indah, Mbak, di dunia ini? Apa? Enggak tahu, Mas. Melamar kamu. Aduh, dia jomblo loh, Mas. Iya kan tadi kan sudah aku bilang, Mbak, pas. Karena enggak ada yang kebetulan di dunia ini, Mbak. Biasa ada bis lo, ada truk-truk lo bahas parkir sini biasanya, Mbak. Iya ya, biasanya. Kan ramai kan biasanya sini. Semua ini. Mbak, bis apa yang paling membahagiakan, Mbak? Enggak tahu. Tebak lo. Enggak tahu, Mas. Bis bisa milikin kamu. Iya, aduh, ya Allah. Masih di berat. Eh, aku punya permainan, Mbak. Aku punya permainan. Apa? Aku punya permainan ya buat Mbaknya ya, Mbak. Mbak Retse ya. Mbak Retse ya. Aku punya permainan, Mbak, tapi Mbak harus ini melatih kecepatan otak. Melatih kecepatan otak. Mbaknya harus ngikutin. Jadi misalkan aku ngucapin satu kalimat, Mbaknya harus ngucapin kata depannya aja. Misalkan aku ngucapin mobil jalan. Kata depannya apa? Mobil. Harus diucapin. Misalkan harus mbak ucapin. Misalkan aku ngucapin nih, mobil jalan. Mbaknya harus ngomong kata depannya. Mobil gitu contohnya. Misalkan pohon tumbang. Pohon. Ya harus cepat, lebih cepat lagi. Ya, misalkan lampu nyala. Lampu. Pohon tumbang. Pohon. Rumput terpotong. Rumput. Sepeda jalan. Sepeda. Mau jadi pacarku. Iya, Masnya alay nau. Banyak harusnya ngomong mau tadi. Itu bukan, itu namanya bukan permainan. Iya. Itu namanya jebakan. Gagal. Gagal aku, ya Allah. Sebelah lagi. Kayaknya tukang gombal ya, Masnya ya. Iya. Enggak lah, Mbak, aku tuh enggak gombal, aku tuh. Masnya ini kayak Mbak, kalau boleh tahu tanggal lahirnya Mbak berapa? Tanggal 27. 27 apa?
sudah sampai mas. Siap, sudah habis gombalnya. Mbak ini nomornya, nomornya Mbak ya? Boleh aku siap nggak Mbak? Boleh. Aku siap ya, ada WA-nya nggak Mbak? Ada. Ada ya? Ini stopnya di sini aja Mbak? Iya.